suka kalian? Paling enak itu kalau punya istri guru. Paling enak punya istri guru, betul, saya gak bohong. Betul pak, paling enak punya istri guru loh pak. Suamiku sudah paham? Belum, ulangi lagi. Suamiku sudah paham? Sudah, kasih pelajaran baru, enak. Makanya cari istri paling enak guru. Jangan cari dokter gigi. Kenapa? Goyang sikit cabut. Jangan juga cari pegawai kantor pos. Begitu belum apa-apa, mau yang cepat atau yang kilo khusus katanya. Paling enak guru. Suamiku sudah paham? Ulangi lagi. Ibu guru apa bu? Pegawai tata usaha. Bukan guru? Yang mana yang guru lah bu? Mana? Ya sini, yang mana gadis bu? Yang gadis. Iya, yang gadis. Priska. Yang mana yang gadis? Sinilah. Yang mana? Sini bu, sini. Gadis ini? Iya, belum nikah? Betul. Siapa namanya? Ibu Nisa. Belum nikah benar? Coba pegang mic-nya. Kalau belum nikah tuh gini lah. Masa gini juga lo. Bu Nisa, beribu-ribu burung gelatik cuman satu yang bisa terbang. Beribu-ribu bu guru cantik, cuma Nisa di hati abang. Kenapa kalian kok recok kali? Untuk Ibu Nisa ya, Ibu Nisa terima kasih banyak. Guru apa bu? Guru apa? Bahasa Indonesia. Bentar bu. Guru bahasa? Bahasa hati kamu.
ajarin aku dong. Ajarin apa, Pak? Ajarin caranya agar aku bisa memahami kamu. Bu Nisa, tahu gak dulu waktu sekolah, saya ranking 4 di sekolah. Hanya gara-gara satu mata pelajaran yang selalu dapat nilai 10. Lainnya nilai 4 semuanya. Ada satu pelajaran yang buat saya selalu nilai 10. Yaitu pelajaran apa, Pak? Pelajaran mencintai kamu. Sudah punya rumah belum? Belum, Pak. Kalau saya sudah punya rumah, Nisa punya tangga? Punya. Udahlah, kita lah buat rumah tangga. Nisa, pertanyaan buat kamu.